Pemirsa Hasana, sore ini kami berkunjung ke Grand Bazar Khalili, pasar terbesar dan bersejarah di kota Kairo. Pasar ini menjadi lokasi penting bagi aktivitas ekonomi dan budaya masyarakat Mesir. Meski tampak seperti pertokoan biasa, tapi siapa sangka kalau pasar ini telah berusia lebih dari 6 abad loh. Ya, pasar ini telah ada sejak abad ke-14. Luar biasa! Malam hari adalah waktu kunjungan teramai, karena biasanya di siang hari, masyarakat Mesir dan Arab umumnya lebih memilih beraktivitas di rumah. Berbagai macam produk yang kental dengan budaya dan sejarah Mesir dijual di sini. Mulai dari souvenir, barang antik, hingga perhiasan. Dan hampir semuanya mencerminkan budaya Mesir kuno. Ya, peradaban Mesir kuno menjadi salah satu kekayaan budaya Mesir hingga saat ini. Hampir semua peradaban yang terkenal di dunia berkembang dari daerah subur di pinggiran sungai. Sebut saja Mesopotamia yang lahir di antara dua sungai, Eufrat dan Tigris. Atau peradaban Cina yang bersandar dari aktivitas Sungai Kuning. Demikian pula Mesir, kejayaan Mesir tidak lepas dari peranan Sungai Nil yang merupakan sungai terpanjang di dunia. Airnya membentang dari Sudan sampai Laut Mediterania. Namun hulunya jauh di Danau Victoria, Uganda dan Danau Tana di Ethiopia. Karenanya Sungai Nil memiliki peranan lebih dari sekedar air mengalir, tapi lebih dianggap sebagai sumber kehidupan. Selama ribuan tahun, manusia hidup berorientasi pada sungai hingga membentuk sebuah peradaban. Di bantaran Sungai Nil inilah berdiri kerajaan para penguasa Mesir kuno atau Fir'aun. Sungai Nil juga menjadi saksi bisu ketika Nabi Musa dihanyutkan ibunya, menyelamatkan buah hatinya dari kekejaman Fir'aun yang membunuh setiap anak laki-laki yang lahir di zamannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke Sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 7. Atas izin Allah pulalah, dayang-dayang Asia permaisuri Fir'aun menemukan bayi Musa, hingga akhirnya Musa diangkat menjadi anak. Allah Ta'ala berfirman, letakkanlah ia Musa di dalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke Sungai Nil. Maka pasti sungai itu membawanya ke tepi, supaya diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Al-Quran Surah Toha ayat 39. Nil merupakan nikmat besar yang Allah berikan kepada manusia yang hidup di sepanjang alirannya. Bahkan Nil memiliki kekhususan tersendiri hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sihan, Jihan, Eufrat dan Nil semuanya berasal dari sungai-sungai surga. Hadis riwayat Muslim. Sejak ribuan tahun, nikmat Allah berupa Nil ini menjadi titik nadir bagi manusia, khususnya bangsa Mesir. Bagaimana tidak? Sebagian besar wilayah Mesir adalah gurun dengan curah hujan yang sangat rendah. Sehingga satu-satunya sumber air bagi bangsa Mesir adalah Sungai Nil. Sungai terpanjang di dunia ini tidak hanya menyediakan air, juga membuat lahan di sepanjang tepiannya menjadi subur. Selain memiliki keindahan yang luar biasa, Sungai Nil juga berperan penting bagi masyarakat Mesir. Hampir seluruh masyarakat Mesir bergantung pada Sungai Nil, mulai dari kehidupan sehari-hari, transportasi, hingga wisata. Wajar jika hingga kini bangsa Mesir masih bergantung pada air Nil. Bahkan hampir 90% penduduknya hidup dan tinggal tak jauh dari bantaran sungai ini. Hingga perahu-perahu penyeberangan seperti ini selalu dipadati masyarakat. Gambaran aktivitas masyarakat ini mudah ditemukan di sepanjang Nil. Meski pemerintah telah membangun jembatan-jembatan yang megah untuk menghubungkan kota Kairo Barat dan Timur. Sungai Nil juga menjadi lokasi wisata potensial, menjadi daya tarik negara Mesir, khususnya kota Kairo.
Beragam wahana wisata tersedia di sungai terpanjang di dunia ini. Mulai dari olahraga air, menyusuri sungai menggunakan feluka atau kapal layar khas Mesir, hingga berwisata dengan kapal pesiar. Nah, dan salah satu wisata di Sungai Nil adalah naik kapal pesiar sambil makan di restoran di atas kapal pesiar tersebut. Yuk! Selama kapal berlayar, penumpang bisa menikmati pemandangan malam di sepanjang tepian Nil. Atau bisa juga menikmati hiburan yang disediakan di dalam kapal. Seperti hiburan tarian Darwis berputar atau dikenal juga dengan tarian Sufi. Tarian ini pertama kali dilakukan oleh seorang Sufi asal Persia, Jalaluddin Rumi. Tak sekedar berputar-putar, tarian ini juga dianggap bagian dari meditasi yang lekat dengan sufistik Islam. Lewat tarian meditasi ini, diharapkan pelakunya dapat menggapai kesempurnaan iman, menghapus nafsu dan hasrat pribadi dalam dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa, belakangan ini kita merasakan waktu berjalan begitu cepat. Tak terasa jam, hari, minggu, bahkan tahun berlalu tanpa terasa. Mengapa hal ini bisa terjadi? Inikah yang disebut Nabi sebagai akhir zaman itu? Persoalan mendapatkan pekerjaan dengan cara sogokan juga masih sering mengemuka. Apakah jika pekerjaan didapatkan dengan cara sogok, gajinya tetap halal? Nah, jangan kemana-mana, sesaat lagi Hasanah segera kembali. Pemirsa Hasanah, tahukah Anda banyak ilmuwan menegaskan kita saat ini sudah memasuki tahap awal proses terjadinya hari kiamat? Dari manakah kita tahu kiamat itu sudah dimulai? Cepatnya perjalanan waktu yang kita rasakan inilah yang menandai proses kiamat itu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering merasakan waktu berlalu begitu cepatnya. Rasanya baru kemarin hari Jumat, kita sudah di ambang akhir pekan lagi. Rasanya belum lama suasana hingar-bingar tahun baru 2018, kini bahkan sudah masuk bulan Maret 2019. Bulan Ramadan 2018 terasa baru beberapa waktu lalu. Kini kita sudah masuk bulan Rajab. Beberapa waktu lagi memasuki Ramadan lagi. Demikian pula pergantian bulan. Peralihan dari Februari ke Maret, bahkan sebentar lagi sudah April. Ini sangat tak terasa. Apalagi pergantian hari ke hari, satu hari terasa seperti satu jam. Apakah Anda juga merasakannya? Cepat, bumi sudah tua. Kalau menurut saya sih sekarang berjalan cepat ya. Mungkin pertanda kesibukan juga, atau pertandanya ini mungkin dunia udah mau berakhir lah. Cepat, mungkin karena bertambahnya umur. Kalau kita tuh udah ngerti banget dengan waktu gitu. Tapi kita udah bertambahnya umur, kita tahu waktu ini jam berapa, kita ngapain, kegiatan kita ini habis ini ngapain, tengah malam ngapain. Jadi kita udah tahu memilah-milah waktu atau membagi-bagi waktu gitu loh. Jadi mungkin cepatnya atau lambatnya itu waktu karena umur sih. Menurut aku pergantiannya cepat. Kalau dikerjainnya kegiatan dalam sehari itu banyak. Mungkin kayak menurut aku cepat, menurut masnya kan kayak beda itu karena aktivitas yang kita lagi jalanin aja gitu mas. Nggak bertanda apa-apa sih menurut aku. Kayak yang nggak berasa aja gitu, tiba-tiba udah kemarin baru tahun baru, tiba-tiba udah mau pertengahan tahun, tiba-tiba udah mau akhir tahun, nanti nggak berasa aja gitu. Kalau cepat itu pertanda kekuasaan Allah ada. Fenomena seperti ini disebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk di antara tanda-tanda kiamat. Banyak hadis yang menginformasikan fakta ini sebagai tanda-tanda dari kiamat. Abu Hurairah meriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga ilmu dicabut, sering terjadi gempa dan waktu terasa cepat." Hadis riwayat Al Bukhari. Dalam hadis lain riwayat Ahmad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga waktu terasa berlalu begitu cepatnya." Satu tahun terasa seperti satu bulan seperti seminggu, minggu seperti satu hari, dan satu hari seperti satu jam, dan satu jam seperti kedipan mata. Hadis riwayat Ahmad. Kondisi waktu yang terasa sangat cepat inilah salah satu tanda terjadinya kiamat. Namun menurut tim ilmuwan dari Munich, Jerman,
Cepatnya waktu yang sekarang kita rasakan ini justru merupakan proses kiamat sudah dimulai. Inilah yang disebut oleh tim ilmuwan fisika bernama Kurzgesagt. Cepatnya waktu menunjukkan 3 skenario besar kiamat sudah dimulai. Dan alam semesta kini diklaim sudah memasuki tahap awalnya. Di awal proses awal kiamat ini, alam semesta akan terus tumbuh dan semakin cepat tiap harinya. Dr. Matt Pierre dari Universitas Portsmouth, Inggris mengatakan bahwa dalam kurun waktu 5 miliar tahun terakhir, alam semesta mulai tumbuh dengan sangat cepat akibat kemunculan energi misterius yang disebut dark energy. Lama-kelamaan alam semesta akan tumbuh tak terkendali dengan kecepatan setara kecepatan cahaya. Imbasnya, galaksi, bintang, hingga planet seakan tercabik-cabik hingga musnah tak tersisa. Kehancuran yang akan terjadi menurut prediksi ilmuwan ini selaras dengan kehancuran kiamat yang disebutkan dalam teks-teks Al-Quran Al-Karim. Lalu mengapa waktu terasa begitu cepat berlalu dan sangat cepat datang? Terkait dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Hajar menjelaskan, maksud waktu terasa cepat ialah hilangnya keberkahan hidup, sehingga hari berlalu begitu saja tanpa ada manfaatnya. Harta yang diperoleh tidak ada gunanya, habis begitu saja. Begitu pula anak, orang mengatakan banyak anak banyak rezeki. Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Banyak yang punya anak, namun anak-anaknya tidak punya pengaruh apa-apa di masyarakat. Terkadang anak yang dilahirkan justru bikin resah masyarakat. Abu Anas Shadiq dalam bukunya Al-Fitan wa Ashrat Al-Sa'ah atau Fitnah dan Tanda-Tanda Kiamat menyebutkan penyebab dari hilangnya keberkahan ini karena masyarakat banyak melakukan maksiat. Iman mereka lemah, mereka banyak memakan harta yang haram. Korupsi dan pencurian hak orang lain terjadi di mana-mana. Mereka menafkahi keluarganya dengan harta yang haram. Akibatnya, kehidupan keluarga mereka tidak berkah. Meskipun mereka banyak yang kaya, namun kehidupan mereka tidak damai dan tenteram. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjelaskan bahwa keberkahan hidup sangat berkaitan dengan iman dan amal seseorang. Masyarakat yang menjalani kehidupannya dengan penuh keimanan dan amal soleh, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan kepada mereka keberkahan, baik yang muncul dari langit ataupun bumi. Sebaliknya, masyarakat yang senang berbuat maksiat, Allah akan menutup pintu berkah itu untuk mereka. Hal ini sebagaimana yang tersirat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-A'raf ayat 96. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Ada yang mengatakan kemajuan teknologi dan informasi merupakan penyebab pergantian waktu terasa begitu cepatnya. Sekarang antar satu negara dengan negara lainnya sudah tidak ada lagi batasnya. Amerika yang jarak geografisnya begitu jauh dengan Indonesia dapat ditempuh dalam beberapa jam saja. Begitu pula komunikasi antar negara, kita bisa berbicara dengan orang yang berada di daerah lain bahkan di ujung dunia tanpa harus berkunjung bertamu ke rumahnya. Semua ini berkat kemajuan teknologi, alat komunikasi, dan transformasi. Inilah yang ditegaskan ilmuwan muslim modern, bahwa kemajuan teknologi sangat berefek terhadap cepatnya pergantian waktu. Perjalanan yang dulu berlangsung beberapa bulan, kini dapat dilakukan hanya dalam beberapa jam saja. Komunikasi yang membutuhkan waktu berbulan-bulan, berminggu-minggu untuk menjangkau antar daerah, negara, dan benua, saat ini dapat dilakukan dalam hitungan menit, bahkan detik melalui fasilitas internet dan alat komunikasi lainnya. Selain itu, tugas sehari-hari seperti membersihkan, memasak, penitipan anak, dan belanja tidak lagi membutuhkan banyak waktu dengan bantuan teknologi. Menurut ilmuwan, di ruang antara bumi dan ionosfer konduktif terdapat getaran alami yang disebut resonansi Schumann. Frekuensi ini dikenal dengan detak jantung dunia. Resonansi Schumann sangat penting karena membungkus bumi dan terus menjaga alam. Semua bentuk kehidupan berada di bawah pengaruhnya. Getaran ini secara terus-menerus diukur oleh pusat penelitian fisika terkemuka di dunia. Pada tahun 1950, resonansi Schumann diukur pada skala 7,8 Hz. Nilai ini dianggap tetap konstan. Akan tetapi, tahun 1980 terjadi perubahan tiba-tiba. Resonansi Schumann diukur di atas 11 Hz. Laporan terbaru mengungkapkan bahwa angka ini akan terus meningkat lagi. Perubahan resonansi Schumann ini sangat berdampak terhadap percepatan waktu.
Dengan demikian, waktu 24 jam terasa seperti 12 jam atau kurang. Meskipun ilmu pengetahuan dapat mengukur kecepatan resonansi Schumann, tetapi para ahli tidak bisa menjelaskan faktor apa yang menyebabkan getaran ini terus meningkat dan naik. Waktu terjadinya kiamat memang termasuk perkara gaib. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui dan mengimaninya, termasuk pilar keimanan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita, sehingga senantiasa membekali diri dengan amal dan takwa. Wallahu a'lam. Pemirsa sana, suap-menyuap sudah menjadi budaya yang menjalar di setiap segmen kehidupan bermasyarakat. Sejak dari tingkatan yang paling bawah dengan nilai puluhan ribu hingga miliaran, bahkan triliunan rupiah. Wilayah yang biasanya ditumbuhi kebiasaan suap-menyuap dengan subur adalah lapangan pekerjaan. Banyak kita dengar bahwa dalam penerimaan pegawai, baik swasta maupun negeri, terjadi suap-menyuap atau sogok-menyogok dengan tujuan agar si pelamar dapat diterima bekerja di tempat yang bersangkutan. Sebagai seorang muslim, tentunya kita harus tahu seperti apa rambu-rambu agama yang terkait dengan kegiatan suap-menyuap ini. Islam secara tegas mengharamkan suap atau sogok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat penyuap dan orang yang disuap. Hadis riwayat Tirmizi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 42. Menurut Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud, yang dimaksud dengan makanan haram yang tersebut dalam ayat adalah makanan hasil suap-menyuap. Kedua belah pihak, baik penyuap maupun penerima suap, telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hukum suap adalah haram. Jika demikian, bagaimana dengan orang yang melamar pekerjaan melakukan praktek suap? Saat diterima di pekerjaan itu, apakah gaji yang diterima itu dapat dikatakan halal? Bagaimana hukumnya? Apa yang harus dilakukan jikalau si pelamar telah terlanjur bekerja di tempat tersebut? Para ulama merinci masalah ini berdasarkan bentuk praktik yang terjadi di lapangan. Pemberi sejumlah uang saat melamar sebuah pekerjaan, baik negeri maupun swasta, dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, orang yang tidak berhak atas pekerjaan yang dilamarnya karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Misalnya, seorang lulusan S1 memberikan sejumlah uang, jasa atau benda agar diterima menjadi pegawai, padahal syaratnya adalah lulusan S2. Kelompok pertama ini jelas melakukan perbuatan yang diharamkan karena memberikan suap untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Dan ini berarti merampas hak orang lain atau menzalimi orang lain. Bila benar-benar diterima kerja, maka mereka tidak berhak menerima gajinya. Lalu bagaimana jika dia ingin bertobat? Jika yang bersangkutan ingin bertobat, menurut sebuah fatwa dari fatwa tarjih, maka dia harus menyesali perbuatannya itu, berjanji tidak akan mengulanginya lagi, memohon ampun kepada Allah, lalu melepaskan jabatannya itu dan mencari pekerjaan lain yang memberinya upah atau gaji yang halal. Adapun orang yang sebenarnya berhak atas pekerjaan tersebut karena telah memenuhi syarat-syaratnya, namun masih harus diseleksi untuk menentukan siapa yang diterima. Kemudian memberikan sogokan agar bisa mengalahkan pesaing-pesaingnya sebelum keputusan penerimaan. Maka dia juga telah melakukan perbuatan haram. Namun bila benar-benar diterima kerja, dia tetap berhak menerima gaji karena telah bekerja sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, tetapi tetap berdosa karena cara masuknya menzalimi orang lain dengan menyuap. Jika yang bersangkutan ingin bertaubat, maka harus menyesali perbuatannya itu, berjanji tidak akan mengulanginya, memohon ampun kepada Allah dan bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang ada. Berbeda halnya dengan orang yang sebenarnya telah memenuhi syarat dan lulus seleksi, namun haknya ditahan oleh oknum panitia dan tidak bisa diperoleh kecuali dengan membayar uang dalam jumlah tertentu. Maka menurut sebagian ulama, dia tidak berdosa. Dalam kasus ini, hanya penerima suap saja yang menanggung dosanya. Orang tersebut justru menjadi korban pemerasan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bila mereka benar-benar diterima kerja, maka berhak menerima gajinya dan gaji itu pun halal.
Akan tetapi, bila memiliki iman yang kuat dan mengedepankan sikap tawakal kepada Allah, sehingga menolak untuk memberikan uang suap, maka itulah yang lebih baik. Dan insya Allah akan diganti dengan sumber rezeki yang lebih baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Al-Quran Surah Hud ayat 6. Ibnu Qayyim berkata, fokuskanlah pikiranmu untuk memikirkan apapun yang diperintahkan Allah kepadamu. Jangan menyibukkannya dengan rezeki yang sudah dijamin untukmu. Karena rezeki dan ajal adalah dua hal yang sudah dijamin. Selama masih ada sisa ajal, rezeki pasti datang. Jika Allah dengan kebijaksanaannya hendak menutup salah satu jalan rezekimu, Dia pasti dengan rahmatnya membuka jalan lain yang lebih bermanfaat. Wallahu a'lam. Pemirsa sana, perkembangan teknologi digital masa kini memudahkan masyarakat dalam melakukan beragam aktivitas. Mulai dari komunikasi hingga berbagai macam transaksi bisa dilakukan secara online. Berbagai perangkat dan inovasi terbaru juga memungkinkan masyarakat bekerja secara fleksibel dan efisien. Namun begitu, seiring dengan banyaknya manfaat yang didapat, kecanggihan teknologi ini juga berpotensi memunculkan dampak buruk. Bahkan teknologi informasi bisa menjadi media dalam urusan klinik, seperti santet, guna-guna, dan penyakit ain. Hal-hal semacam ini bisa terjadi melalui media online. Perkembangan teknologi yang dialami oleh manusia tentu juga diikuti oleh jin, ya, alam lain. Jadi kita meyakini bahwa santet, guna-guna itu dibantu oleh makhluk halus yang bernama jin atau setan dari kalangan jin. Maka mereka juga bisa memanfaatkan teknologi itu untuk membantu pekerjaan mereka. Kalau zaman dulu mungkin santet dengan melalui bekas baju atau pakaian, ya sekarang bisa melalui misalnya foto yang ada di medsos gitu ya. Ya makanya kita harus hati-hati dan banyak mohon perlindungan pada Allah, beristi'adzah. Ya, a'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq misalnya. Kalau memang perlu untuk memposting gambar dan sebagainya. Jika memang postingannya itu untuk kebaikan. Tapi kalau untuk pamer dan sebagainya harus dihindari, apalagi untuk menarik lawan jenis misalnya. Itu sesuatu yang dilarang. Jika praktek-praktek perdukunan bisa dilakukan secara online menggunakan sarana internet, tentu perlu mewaspadai dan hendaknya selalu berjaga-jaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan hal ini ketika memerintahkan umat Islam untuk berlindung dari kejahatan tukang sihir dan orang-orang dengki dalam firman-Nya, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Al-Qur'an surah Al-Falaq ayat 4 dan 5. Berlindung dari penyihir atau dukun, karena mereka bisa meniupkan mantra dan mencelakakan seseorang menggunakan benda yang berhubungan dengan orang itu. Begitupun berlindung dari kedengkian seseorang, karena rasa dengki atau hasad bisa menimbulkan penyakit ain. Dan dengan adanya teknologi, informasi tentang seseorang bisa dengan mudah didapat dan bisa disalahgunakan oleh orang yang berniat buruk. Lalu, jika sihir, santet, dan penyakit ain bisa terjadi melalui teknologi digital seperti media sosial, bagaimana dengan pengobatannya? Apakah rukyah syariah sebagai metode pengobatan gangguan jin, sihir, dan penyakit ain bisa dilakukan secara online juga? Jadi rukyah ini juga mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi sebagaimana untuk menjawab kebutuhan orang masa kini ya. Misalnya karena jarak yang jauh, istilah rukyah online ini ada yang kontra juga, ada yang tidak setuju. Karena di antara guru kita Syekh Abdul Barok mengatakan itu bukan rukyah tapi itu ilaj atau terapi. Artinya terapi online memungkinkan menterapi secara online dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran melalui sambungan telepon atau video call atau yang lainnya yang mana ada suara yang langsung yang bisa didengar oleh pasien tersebut. Dan kemudian ada yang menemani ya, sehingga rukyah itu bisa dikendalikan pasien itu bila terjadi hal-hal
seperti misalnya muntah-muntah atau reaksi ada dialog dan sebagainya, ada yang membantu. Nah, jadi tidak sendirian. Juga tetap melaksanakan prosedur rukyah yang syar'i yang biasa. Contoh misalkan kalau wanita dia menutup auratnya secara ya lengkap gitu, seperti mau sholat gitu ya. Kemudian diawali dengan berwudu, beristighfar. Kalau memang ini memungkinkan, misalkan menghadap kiblat. Selain itu, juga tetap disarankan melakukan rukyah secara mandiri dengan rutin membaca ayat-ayat perlindungan, seperti membaca surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi. Karena yang dapat menyembuhkan manusia dan melindunginya dari kejahatan jin hanyalah Allah SWT. Sebagaimana Allah perintahkan dalam firman-Nya, dan jika setan mengganggumu, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Al-Qur'an surah Fusilat ayat 36. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari godaan-godaan setan dan aku berlindung pula kepadamu dari kedatangan mereka kepadaku." Al-Qur'an surah Al-Mukminun ayat 97 dan 98. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.